jadi berantakan lagi. Iya, kamu tidak apa-apa, Pingping. Ayo, sekarang kita sama-sama bereskan. Pingping, kenapa sih? Kamu kok tidak pernah mengajak aku ke rumahmu? Oh, begini saja. Kalau kamu bisa menebak di mana rumahku, sekarang pun kamu bisa ikut aku. Oke deh, aku coba. Tempat tinggalku banyak salju, es, tidak ada pepohonan. Di mana yo? Banyaknya salju, es, tidak ada pepohonan. Aku tahu, di daerah kutu kan. Wah, kamu pintar Tupi. Kalau begitu, kapan kamu mau? Aku siap. Sekarang saja. Caranya ke sana? Kita naik pesawat terbang. Jaraknya jauh sekali, 100 km. Itu kira-kira jarak dari Jakarta sampai Bandung. Coba deh kamu bayangkan, kalau kamu yang berjalan sejauh itu. Hei teman-teman, cepat sedikit, nanti kita terlambat. Ah, kamu seperti yang paling cepat saja. Bagaimana kalau kita berlomba? Yang sampai lebih dahulu di tempat pertemuan, dia yang paling cepat. Hah, boleh. Siapa takut? Ayo kita mulai. Ah, cara begitu sih lambat. Aku pakai gaya lain, ah. Jihai! Kalian curang. Siapa yang curang? Tadi kan tidak ditentukan harus dengan cara apa. Jadi gaya berseluncur pakai perut boleh dong. Awas ya, akan kususul kalian. Ayo cepat, kita hampir sampai. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Eh, lihat, teman-teman kita banyak sekali. Sekarang saatnya bertelur. Begitulah perjalanan pingin betina yang akan bertelur. Meskipun perjalanannya jauh dan melelahkan, tapi mereka tidak mengeluh. Pekerjaan berat lainnya masih harus mereka jalani. Tidak lama kemudian, anginnya bertiup kencang sekali. Udaranya dingin. Sebentar lagi telur dalam perutku akan keluar. Aku beri nama.